Halo teman-teman semuanya, kita semua merasakan bahwa zaman semakin hari semakin berkembang bukan? Dari barter menjadi uang dan sekarang sudah mulai virtual, kendaraan juga dari roda 2 sudah jadi roda 4 hingga pesawat terbang. Bahkan di zaman sekarang ini sudah tumbuh sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang mana sebagai contoh anak-anak zaman dulu tahun 2000-an masih main kelereng dan tali loh. Namun sekarang semua permainan bisa dimainkan di rumah dengan online pada hal hanya menggunakan smartphone saja. Nah, generasi yang menikmati kebiasaan-kebiasaan baru ini dikenal dengan generasi milenial. Karena generasi milenial ini dekat dengan dunia maya, terkadang masih banyak orang-orang yang pemikirannya belum terbuka untuk masa depannya. Sebagai contoh, anak-anak sekarang selalu ingin membeli gadget yang terbaru atau mungkin game-game mahal yang dapat memuaskan nafsu bermainnya. Mereka tidak memperdulikan dari mana uang datang dan apa manfaat uang yang kita sisihkan untuk masa depan nanti. Coba deh kamu bayangin, kalau seandainya posisi kita masih punya banyak baju, tapi sudah mau beli baju baru lagi. Padahal kita bisa menyisihkannya dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk bisa membeli suatu hal yang lebih besar lagi loh. Sebagai contoh, dengan hasil uang yang disisihkan atau mungkin diinvestasikan, kita bisa memiliki modal untuk menjalankan suatu usaha loh. Dan apabila kita tekun di dalamnya, maka usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hujan uang akan terus berdatangan ke dompet atau mungkin ke rekening Anda. Daripada uangnya kita gunakan terus-menerus, ya walaupun istilahnya kalian itu ada pemasukan terus, tapi itu buatlah pemasukan itu menjadi berguna. Jangan buat jumlah pemasukan itu sebanding lurus dengan pengeluaran kalian. Nanti jikalau ada dana tidak terduga, seperti biaya rumah sakit, biaya pembangunan, dan lain sebagainya, sedangkan posisi kita sedang tidak ada uang, matilah kita. Sekarang ubah mindset dan pola pikir kita. Jangan terus jadi penikmat, tapi buatlah orang nikmat. Jangan terus menikmati kopi-kopi yang makin hari makin banyak variasinya, jadilah pengusaha yang menjual kopi tersebut ke semuanya. Janganlah menikmati berbelanja baju baru setiap hari, jadilah orang yang menjual baju karya kita sendiri. Nah, bagaimana? Mau? Mulailah menginvestasikan uang kita ke Manulife Asset Management Indonesia yang sudah terpercaya dan menghindari terkenanya investasi bodong. Caranya? Cukup kunjungi websitenya di www.klikmami.com dan pilihlah menu yang tersedia di sana. Mari, kurangi pengeluaran tidak diperlukan, investasikan uangnya, dan panen hasilnya. Bersama Manulife.